masih melintasi tol Surabaya tujuan Solo, dan tujuan akhir adalah Taman Wisata Sawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Masih bersama pemilik Honda Freed yang tergabung dalam Honda Freed Owner Indonesia atau HOFOS. HOFOS terbentuk pada tanggal 9 Oktober 2009. Mungkin saat ini anggotanya kurang lebih 4.000-an full member. Dengan chapter yang tersebar dari Aceh hingga Makassar, kegiatan HOFOS adalah antara lain kopi darat atau kopdar, touring, bakti sosial, workshop, kejuaraan olahraga, sampai jambore nasional. Tentu kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan keluarga. Berbagai isu dibahas, mulai dari aksesoris sampai modifikasi serius untuk balap. HOFOS juga menjadi wadah bagi kegiatan jual beli part dan aksesoris, baik dilakukan sesama anggota maupun melibatkan produsen atau distributor. HOFOS turut aktif mengkampanyekan budaya tertib berkendaraan dan juga tertib berlalu lintas